Dari sana tinggal sih. Kan di situ mau hari. Sudah kali dulu. Enggak jalan. Enam. Tak jawab lah aku. Sudah kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Madhi, syarah kepada kitab At-Tirmidhi ataupun Mukhtasar At-Tirmidhi yang disyarahkan dan yang dikarang disusung oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat 168 172. Masalah 246. Baik. Masalah air kena peluh dan tahi burung. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan air yang cukup dua kolah. Ia tidak menajiskan oleh sebarang najis selama mana najis tersebut tidak mengubahkan sifat air. Adapun kalau air tidak cukup dua kolah, semata-mata najis jatuh najis yang tidak dimaafkan di dalamnya, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, air tersebut telah bertukar menjadi air mutanajis. Masalah 246 nak bincang air kena peluh dan tahi burung. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan tahi burung sekeliang barang yang dimakan akan dia atau tiada dimakan dagingnya apabila mencampur ia akan air, nescaya menajis ia akan dia, menajis ia akan dia akan air, kerana bahawasanya basah ia dengan sebab basah air. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, tahi burung sama ada burung saat ni tu boleh makan ke, tak boleh makan ke, tak kira. Apa dia kata sama ada burung tu boleh makan ke, tak boleh makan? Sebab di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama' madhab mengatakan setiap tahi binatang yang boleh dimakan, ia tidak najis. Okey, ada pandangan sebahagian daripada ulama' madhab. Manakala mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya tahi burung, dah kira lah burung tu boleh makan, contoh burung pati, burung koko, okay, itu antara burung boleh makan. Banyak lagi lah kalau kita nak contoh burung boleh makan. Ataupun burung hok yang tak boleh makan, contoh burung gagak tak boleh makan, burung lang tak boleh makan. Dah kira, apabila tahi tersebut jatuh ke dalam air yang tidak cukup dua kolah, maka tahi burung itu menajiskan air. Tapi kalau air itu cukup dua kolah,
Itu kita kena ingatlah asal perbincangan hadis yang kita bincang ni. Kalau cukup dua qadah, maka ia tidak menajiskan air tersebut selama mana najis itu tidak mengubahkan sifat-sifat air. Katanya di dalam kitab Al-Umm, dalam kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i dan Peluh Nasrani. Nasrani ni orang Kristian. Dan orang berjunu. Dan haid itu suci. Kita mungkin kita duduk dalam masyarakat yang ada agama Islam, ada agama bukan Islam. Jadi puak dia perlu rejak molek. Perlu rejak molek. Kena baju kita. Teruk naik bah ke tak kira dah. Yang penting kita nak cerita, peluh dia kena baju kita. Satu. Sama juga peluh orang berjunuk. Kawan tu, dia berjunuk. Dia kata, dadang nak mandi masuk kerja dulu lah. Peluh rojak duduk tepi kita eh. Ngecik peluh kah kita. Dua. Yang ketiganya, peluh perempuan yang sedang datang haid. Isteri kita datang haid. Buat kerja tu peluh rojak. Kena kita. Dia balik, dia peluh pulak kita. Kena habis eh. Okay. Adakah peluh dia saat itu dihukumkan najis ataupun tidak? Katanya peluh orang Nasrani, orang berjunub dan haid itu suci. Dia bukan najis. Kita kena faham maksud suci di sini adalah suci yang kalau kita bawa dalam sembahyang, dia sah sembahyang. Bukan suci di sini boleh makan ataupun tidak. Dia lain tu. Suci bab boleh makan ataupun tidak tu kita nak bincang bab lain. Suci di sini lawan dia mutanajis ataupun lawan dia najis. Yang mana najis tak boleh kita buat masuk dalam sembahyang. Kalau suci, kalau kita masuk dalam sembahyang tak basuh sekalipun, tetap sah sembahyang kita. Dan begitu juga peluh majusi. Majusi ni adalah satu puak yang menyembah api, puak majusi. Dan peluh sekeliang binatang semuanya suci. Di zaman Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sendiri naik binatang. Naik kuda, naik unta, naik keldai. Kadang-kadang dia letak lapik atas binatang tersebut. Letak lapiklah sikit, dah letak lapik. Kuda ni kalau jalan jauh dia peluh. Peluh berkejap habis kena jubah, kena baju. Ada tak Rasul basuh? Tak ada. Dalam dah kotor sangat basuh, tapi bukan basuh kerana perkara tersebut, kerana kotor. Jadi itu semuanya menjadi dalil bahawasanya peluh binatang ia tidaklah najis. Ha, tu. Kata dia lagi, dan baki minum-minum binatang dan sisa-sisa air binatang buas secuci semuanya melainkan air sisa anjing dan babi. Antara benda yang dibincang oleh ulama fiqh adalah air saki baki daripada air yang telah diminum oleh binatang. Okey, kita tak air dalam beldi. Ni contoh, kita pelaga lembu. Orang pelaga lembu. Dia tak air dalam beldi, lembu minum. Lembu minum, air dalam beldi tinggal separuh. Kadang masa dia minum saat ni tu jatuh eh. Air liur dia penuh dalam beldi. Orang yang pega lembu, hok benda yang berkabur ni dipaham lah. Hok tak pega lembu, tak pega tak faham lah. Jadi dia minum sekali tu, biar liu eh. Penuh duduk dalam tu. Nampak buih kat tu. Tiba-tiba, kita tak ada air untuk berwuduk. Tinggal hok semua setengah beledi jadi, hok yang dah habis lembu minum. Boleh tak kita nak guna untuk berwuduk? Boleh, tak ada masalah. Kerana air liu binatang, hukum dia suci. Saki baki air yang diminum oleh binatang juga hukum dia suci. Tapi dengan syarat. Dengan syarat lah. Dengan syarat jangan berubah terlalu teruk. Sampai kau nak panggil air pun telok dah. Orang panggil air lembu dah duduk dalam tu. Itu tak boleh lah. Sebab kita cerita dah sebelum daripada ni. Air mutlak apabila bercampur dengan benda yang suci, selama mana tidak berlaku perubahan yang teruk, masih lagi boleh digunakan untuk bersuci dengan air tersebut. Tapi kalau tinggal tu, air liur dia je, suku beledi tu air liur dia. Jadi kita takak saat itu, benda kita kata pekak pulak.
Nemeh. Hai, hal tu tak boleh lah. Hal tu tidak boleh untuk berwudu. Bukan tak suci, tidak boleh untuk berwudu. Tapi hukum suci tetap suci. Katanya, dan baki minum-minum binatang dan sisa-sisa air binatang buah, suci semuanya melainkan air sisa anjing dan babi. Anjing jelah disebut dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila anjing minum di dalam bekas seorang di kalangan kamu, maka hendaklah cuang air tersebut dan hendaklah dia bersih air itu, bekas tersebut, dengan 7 kali basuhan, salah satu daripada 7 kali basuhan dengan air tanah. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi air hak yang diminum, saki baki hak yang diminum oleh anjing, itu jelas hukum dia adalah najis. Sama juga dia kiaskan anjing dengan babi. Baik, dia kiaskan babi dengan anjing. Sebagaimana anjing saki baki dia najis, begitu juga babi saki baki dia najis. Selain daripada anjing dan babi, semuanya adalah suci. Sehingga kan kucing, kucing baru tadi kita tengok dia bahan tiku, solengang dia bahan tiku, metnong tu bohong. Tapi lepas dia bahan tiku, hilang sekejap. Dalam kitab Fiqh dia kata dia hilang sekejap, tempoh hilang saat itu, ada kemungkinan dia pergi kepada tempat air banyak dia minum. Ada kemungkinan. Sebab apabila dia pergi tempat air banyak dia minum, maka mulut dia yang dia kekoh tiku najis saat itu akan jadi suci. Ada kemungkinan. Jadi apabila ada kemungkinan, tiba-tiba dia mari minum air hak yang duduk dalam gelas kita. Ni gelas kita ni, minum. Jilak-jilak. Suku gelas ada bahang dia. Air hak duduk dalam gelas ni dipanggil saki baki. Suci ke tak? Suci. Sebab pada asalnya air ni diyakini suci. Mulut dia saat itu tidak diyakini dah najis kerana benda, kerana dia hilang sekejap. Ada kemungkinan dia saat itu pergi minum air di mana-mana tempat. Tapi kalau lepas bahan tiku rak di bahan lalu air kita, hal tu air kita jadi mutan najis kalau sikit. Kalau hilang sekejap 2 jam ataupun setengah jam tadi, setengah jam tadi bahan tiku, lepas tu mari minum air kita, air hok yang baki lagi tu dikira suci lagi. Jadi kalau kita hok yang tergamuk nak minum, silakan. Kalau kita hok tergamuk, kalau tak tergamuk, itu nombor 2, tak semesti benda hak suci boleh makan, tak semesti benda hak halal mesti kita kena makan. Belum halal, tak ada masalah boleh nak makan. Tapi bukan semua orang boleh makan belum. Bukan semua orang boleh makan belum. Ada orang tak boleh makan belum. Agnak, agnak halal. Tapi bukan semua boleh orang makan agnak. Makan agnak main cair hari, rasa baik apa. Bukan semua orang boleh makan. Jadi kita nak kabar hukum dia suci. Baik, nak guna untuk berwuduk boleh, nak basuh kecing boleh, nak basuh begok boleh, nak mandi wajib boleh, nak minum boleh. Tapi soal tak dok rasa dok lalu, ha tu nombor 2. Baik. Seterusnya katanya, masalah air kena ludah atau kena qahaq. Kata Syafi'i, Imam Syafi'i, kita beberapa kali dah sebut, seorang ulama yang cukup-cukup hebat. Seorang ulama yang cukup hebat, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Baik, kata Imam Syafi'i, apabila bersugi seorang dengan satu sugi, kemudian meminum ia akan suginya ke dalam air. Meminum, dia meminum. Dia rendang sekali sugi dia dalam air. Kemudian dikeluarkan suginya, bolehlah diambilkan wuduk dengan air itu. Okey, iaitu air dalam gayung. Dia pun sugi. Contoh, mana kayu sugi? Okey, dia sugi ni, kayu sugi. Lepas tu, celup dalam air. Lepas tu, air yang duduk dalam ni boleh tak dia nak guna untuk bersuci? Boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, jangan berdarah. Kan ada setengah orang, kan dia sugi darah. Jadi apabila darah, kayu sugi tu akan jadi mutan najis. Campur dengan air yang sedikit, maka air tu akan menjadi air mutan najis. Inok kampung dia, air kalau campur dengan air liur kita tak ada masalah, suci lagi. Kita wi anak minum. Budak-budak ni
dia minum air saat ni tu, tubik air liur masuk dalam. Oh, campur dengan air liur sikit aje, ambil buat guna buat wuduk lah, boleh. Ayuh dah kecil sikit eh, sekejap tandas tak ada, biar air dah kecil tepi-tepi dinding ni lah. Dari mana ayuh, air nak basuh? Ha, tu ayuh lebih saat ni, orang nak minum saat ni, dia campur dengan air liur dia. Boleh ke tak basuh? Boleh. Ha, baik, tu maksud dia. Apabila bersugi seorang dengan satu sugi, kemudian meminum, ia akan suginya ke dalam air. Ha, dia tak pandai meminum. Dia maksudnya, dia meletakkan kayu sugi dalam air. Sebab bila letak dalam air, kayu sugi akan, air akan meresap dalam kayu sugi. Kemudian dikeluarkan suginya, bolehlah diambilkan wuduk. Tak mesti kena keluarkan sugi, tok dalam sugi, guna sekali kayu sugi pun tak ada masalah. Ni buat contohnya, cabut kayu sugi, hingga air liur duduk dalam, sikit je. Air itu masih lagi dihukumkan suci. Sebab itulah boleh kita berwuduk dengan air tersebut. Kerana kebanyakan barang yang pada sugi itu air liurnya. Jadi benda yang ada pada kayu sugi itu air liur. Dan ialah bersamaan dengan hukum, jikalau berludah atau berkohok atau berhingus di dalam air, dia adalah menajiskan dia air. Saya ni. Ni wak-wan ni. Oh, ada air. Setiap bok, celuk tangan dalam. Lepas celuk, dah air nak wuduk mana? Orang kata air tu memang untuk wuduk dah. Oh, akak buat wuduk pula. Boleh, ada masalah. Tapi yang asal dengan orang, awak kerja gitu. Air sikit, main. Main duduk tangan, duduk muka gitu. Baik. Katanya lagi, dan ialah bersamaan dengan hukum jika berludah atau berkohok atau berhingus di dalam air, ia adalah menajiskan dia. Dan binatang dengan sendirinya minum dalam air padahalnya sungguhnya bercampur dengan air itu air liurnya, maka tiada menajiskan dia melainkan anjing dan babi. Ini kita cerita dah tadi. Masalah air kena peluh binatang. Di dalam kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um, kita cerita dah, kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jikalau berpeluh binatang, maka titik peluhnya ke dalam air, tiadalah ia menajiskan dia. Kerana peluh manusia dan binatang itu, tiada ia najis. Sama ada ia daripada mana tempat terbit peluh itu, daripada bawah melengkang, melainkannya benda daripada bawah melainkannya atau lainnya benda pula eh. Baik, sama ada ia daripada mana tempat terbit peluh itu, daripada bawah atau selain daripada bawah-bawah ke atas ke, gitulah. Jadi dah kira lah, peluh binatang ke peluh manusia, hukum dia adalah suci. Baik, dah macam mana pula peluh boleh masuk dalam dalam air? Kita buat cerita begini. Ni kita buat contoh lah. Kuda. Orang yang biasa main kuda, kuda dalam bari lagi, peluh eh. Kuda eh. Peluh kuda. Peluh bukan peluh. Biasa peluh kejap kuda. Masuh kuda. Biasa tengok kan kuda kalau bari kuat-kuat sampai ke masuk jeruk kuda. Orang naik habis. Benda peluh kuda duduk di seluruh apa semua sekali. Jadi, dah kita tengok Allah dengan kuda, kita ambil air. We minum ke dia. Selebih. Masa minum, tak. Netik. Masuk dalam air. Boleh ke tak? Kita nak guna lepas-lepas tu saki baki air untuk berwuduk. Boleh. Sama juga. Orang, kawan kita, orang jenis tubuh besar ni, peluh gitu. Ngecik peluh. Dah padang air setiap orang ni. Mahang sejak tu air. Masa tengah sejak tu, tak detik pandalah. Separuh jaknya mini. Tinggal separuh lagi. Tinggal separuh lagi kita nak guna untuk berwuduk. Boleh ke tak? Boleh. Sebab perlu, hukum dia adalah suci. Baik. Seterusnya, bab yang ke-51. Babu ma ja'a fi karahiyatil bauli fil ma'ir rakid. Bab pada menyatakan, bab menegahkan kencing dalam air yang tenang. Kecing dalam air yang tenang. Air yang tenang, air duduk dalam koloh. Tak ada, pak kita. Tengok koloh, tandas ada gidu atas benda atas koloh. Cong, pacar dalam koloh. Ada. Baik. Cuma yang ada tempat kita ni, pergi kolah renang. Atau duduk kolah renang. Pergi keloh ramai-ramai. Benda set-set tua masjid. Ni, jamek cukai ni.
duduk main dalam tu, rasa nak kencing, kawan-kawan nak tahu, malah nak kita dah beru kencing dalam tu. Apakah hukum? Nanti kita tengok hukum dia. Baik. Kalau budak-budak boleh tahan kat tu duduk kencing dalam tu. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yatawadda'u min. Maksudnya hasan sahih daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, jangan kencing seorang daripada kamu di dalam air yang tenang kemudian mengambil wudu ia daripadanya. Hadis hasan lagi sahih. Air itu tidak mengalir. Tiba-tiba mungkin kencing dalam air. Lepas daripada mungkin kencing dalam air, air itu pula mengakan ambil untuk berwudu. Maka ia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau hamba dah kencing dalam air, hamba kencing dalam ketong. Lepas tu pergi cubuh dalam air tenang. Sama juga. Sama juga. Bapa kena sebut gitu. Sebab ia ada di sana sebahagian segelintir ulama dia ambil zahir hadis. Dah Rasul kata jangan kencing seorang di kalangan kamu dalam air tenang. Oh, jadi kalau kita tak kencing dalam air tenang, kita kencing dalam ketong, kita kecuah dalam air tenang, Rasul tak larang. Ada pandangan siapa? Pandangan mazhab Al-Zahiri. Ha, dia pandangan gitu. Begok, begok tak apa, tak ada masalah begok dalam air tenang. Sebab apa? Sebab Rasul tak larang. Dia ambil zahir gitu je, pakai literal gitu je. Dia Rasul larang hak tu saja. Hak lain Rasul larang. Tak larang tak apa, tak ada masalah. Kita sebab apa Rasul larang? Sebab dia akan menajiskan, mengotorkan air. Dan apabila mengotorkan air, mung kecil direct ke dalam tu, kecil luar, mung tuah pula ke, mung berak ke, sama je aku mengotorkan air. Nah, jadi kita tengok benda alasan sebab benda dilarang. Okey, boleh faham kan? Nah, ini di antara di mazhab Al-Zahiri. Okey, dengan malik muslim muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Al-Zahiri di antara mazhab fiqh yang mana satu ketika dulu di negara Andalusia, satu ketika dulu mengamalkan mazhab Al-Zahiri. Dalam satu tempoh lah. Dalam satu tempoh yang lama jugalah mengamalkan mazhab Al-Zahiri. Mazhab Al-Zahiri diasaskan oleh Daud Al-Zahiri. Imam Daud Al-Zahiri. Imam Daud Al-Zahiri pada asalnya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Dan dia di antara ulama' yang cukup kuat membela mazhab Imam Syafi'i. Lepas akhirnya dia mengasaskan mazhab sendiri. Dan dia menolak qiyas dan ijma' ulama'. Dia nak Quran dan hadis sahaja. Dan dia faham secara zahir sahaja. Itu yang ringkah lah. Perbincangan yang terperinci panjang lagi. Lepas tu, antara tokoh yang terkemuka dalam mazhab Al-Zahiri, nama dia adalah Ibn Hazmin Al-Zahiri. Ibn Hazmin Al-Zahiri di antara tokoh yang kemudian, yang memang masyhur mengarang kitab, nama kita Al-Muhalla. Dan antara pandangan mazhab Al-Zahiri saat ni, dah seorang kecing dalam air tenang, jadi kecing dekat. Jadi kata dia ni, kalau kecing dalam cetong, gicuah dalam air tenang, tak ada masalah. Sebab Rasulullah larang buat gitu. Dah begok? Begok juga. Tak ada masalah sebab Rasulullah larang. Kita tak, majoriti ulama' kata tak. Tak boleh ke? Sebab Rasulullah larang kerana ia mengotorkan air. Kali kita nak berwuduk pula. Sama ada kecing jaga, kecing dalam cetong, gicuah ke ataupun begok ke. Sama je hukum dia, dilarang. Katanya, ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Dalam bab ini akan membicarakan kencing dan berok dalam air tenang dan berlari. Air berlari ni air mengalir. Dia air mengalir ni lebih kuat berbanding dengan air tenang. Air mengalir dia lebih kuat berbanding dengan air tenang. Dari segi hukum begitulah. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Maksudnya telah dikeluarkan. Perkataan dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan. Imam Tirmizi menyebut hadis ini. Imam Tirmizi ambil, dia belajar daripada guru dia, dia ambil daripada guru dia. Dia pun kampung hadis ni. Yang dia ambil daripada guru dia, ambil daripada guru dia, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis tegoh. Tegoh ni dilarang. Kencing dalam air tenang. Demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Hadis ni kita baca dah. Terjemahan kita baca dah tadi. Okey, katanya, maka yang demikian, yakni kencing dahulu akan air itu kemudian dibasuh kepada anggotanya, tiadalah baiknya. Tak baik buat gitu. Kata Abu Isa, kata Imam Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Jadi Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan lagi sahih.
Dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir. Dalam bab ini ada riwayat daripada sahabat yang lain. Hal ini Abi Hurairah, ada riwayat daripada sahabat yang lain. Maksudnya bukan Abu Hurairah saja meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah, bukan ada lagi sahabat yang lain meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah. Dan ini di antara di antara kelebihan kitab Sunan Tirmizi. Yang mana kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi menyebut suatu hadis dan dia menyebut pula jalur sanad yang lain melalui sahabat-sahabat yang tertentu. Dia kaedah kita kena ingat hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat, kalau kita nak banding dengan hadis yang diriwayat oleh dua orang sahabat, maka yang diriwayat oleh dua orang sahabat dia lebih kuat berbanding dengan yang diriwayat oleh seorang sahabat. Dan benda ni diambil kira oleh ulama-ulama yang ingin mengeluarkan hukum. Contoh kita kata ada satu hadis yang bercanggah dengan hadis yang kedua. Contoh, kita buat contoh sahaja. Hadis ni kata boleh masalah ni, hadis ni kata tak boleh masalah ni. Maka yang pertama sekali ulama bincang manakah hadis yang hadis. Okey, yang pertama sekali ulama bincang ada tak hadis yang dinasahkan hukum, ada tak hadis yang menasahkan hukum. Jadi mungkin hadis yang kata tak boleh tu dinasahkan, lepas tu boleh, mungkin yang boleh dinasahkan hukum jadi tak boleh, mungkin begitu. Okey, yang keduanya ulama tengok, oh tak tahu hadis mana yang menasah, hadis mana yang dinasahkan. Ya, kalau kita nak tahu hadis kemudian tu yang menasahkan hukum, hadis yang sebelum, biasa begitulah. Maka cuma dia kata, okey, kita tengok hadis ni boleh tak kita gabungkan. Maksudnya gabung, kita cuba hurai hadis ni dengan satu maksud, hadis ni dengan maksud yang kedua, untuk kita beramal dengan dua-dua hadis. Untuk kita beramal baga, boleh ke tak? Oh, tak boleh ni. Sebab orang ni kata tak boleh, hadis ni kata tak boleh, hadis ni kata boleh. Hadis ni kata tak boleh buat, hadis ni kata semua buat. Maka di sini dia pun ulama mentarjihkan. Apa maksud mentarjihkan? Cuba melihat di antara dua hadis mana yang lebih kuat. Dan perkara yang menentukan hadis itu lebih kuat berbanding dengan hadis yang kedua banyaklah. Antaranya melihat kepada perawi. Hadis yang diriwayat oleh dua orang sahabat dia lebih kuat berbanding dengan hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat. Banyak lagi cara kaedah-kaedah yang lain. Nah, itu kita kabur sepintas lalu sahaja. seterusnya mana lagi kata dia, kencing dalam air dan hukumnya. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi adalah seorang ulama Allah Rabbi, antara ulama lah, antara ulama yang amba sendiri kagum setelah daripada kita baca biodata dia adalah Imam Nawawi. Orang yang cukup luar biasa. Payah untuk berhimpung pada seseorang ulama seperti berhimpungnya pada Imam Nawawi. Payah berhimpung pada seorang ulama seperti berhimpungnya pada Imam Nawawi. Imam Nawawi ni kemudian dah. Kemudian pun dalam kurung yang ketujuh. Walaupun kemudian. Jadi tidak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih lagi dalam generasi salaf. Imam Nawawi kemudian ni dah lebih kurang dalam 700 tahun lebih dah dengan kita ni. Imam Nawawi lama dah, 700 tahun lebih. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala adalah seorang yang cukup hebat. Berhimpung padanya dua perkara yang payah untuk berhimpung pada seseorang. Yang pertamanya ilmu yang cukup mendalam, yang keduanya ibadat yang cukup tinggi. Kita semua buat ibadat lah ke? Setiap orang Islam hak yang ada sifat taqwa semua buat ibadat lah ke? Imam Nawawi ni bukan ibadat biasa. Maksud ibadat dia memang ibadat yang cukup luar biasa. Dengan zikirnya, dengan waraknya, dengan zuhudnya. Ibadat zahir, ibadat batin. Orang yang cukup zuhud, Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ilmu pula, orang yang cukup alim. Adakala orang tu alim daripada sudut ilmu tapi tidak terlalu hebat dalam daripada sudut ibadat. Bukan dengan kita hebat dia lah, tapi dia ada orang terlalu hebat dalam ibadat. Ada orang terlalu hebat dalam ibadat tapi tidak hebat dalam ilmu. Imam Nawawi berhimpun padanya dua perkara. Allah Rabbi,
Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, adalah hadis dalam masalah 249 itu, kata Imam Nawawi, dalil atas haram kencing dalam setengah air dan makruh kencing dalam setengah air. Nah, jadi ada sebahagian daripada air haram kita kencing, dan ada sebahagian daripada air makruh kita kencing. Nah, cuma masalah 250 ni dia panjang sikit. Kita berhenti sini dulu sebab soalan banyak. Kalau kita berhenti syak baru nak baca soalan, parah lah. Jadi soalan banyak lah ni. Tak tahu soalan panah ke tak panah. Jadi kita insyaAllah kita akan cuba jawab beberapa soalan untuk malam ni. Soalan yang pertama, apakah hukum memegang anjing dalam keadaan tangan dan anjing itu kering? Contohnya bagi makan kepada anjing sambil gosok anjing tersebut. Baik. Bagi makan kepada anjing dapat pahala. Bagi makan kepada anjing dapat pahala. Kita bagi makan kepada setiap benda yang hidup, ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, ketika sahabat tanya, ada juga pahala bagi makan kepada anjing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratmin ajr, atau kama qal, pada setiap hati yang masih lagi basah, maksudnya benda yang hidup, ada ganjaran pahala. Okay. Bagi makan kepada anjing ada ganjaran pahala. Gosok anjing. Okey, apakah hukum dia nak gosok anjing? Hukum gosok anjing ni sebenarnya kita kena tengok. Tengok lagu mana anjing saat ni tu ataupun tangan kita basah ke tak. Kalau sekiranya basah, maka tak comel. Sebab dia tak comel? Kerana di antara perkara yang dibincang oleh ulama adalah kita berlomo dengan najis tanpa sebarang hajat, ia dilarang oleh agama. Berlomo dengan najis tanpa sebarang hajat, ia dilarang oleh agama. Kalau sekadar bagi makan, ia tak perlu gosok. Tak perlu gosok kalau bawa nak pergi makan. Baik. Tapi kalau sekiranya tangan kering, anjing kering, jadi tidak menajiskan tangan kita, maka tidak menjadi masalah, tidaklah haram. Tetapi sebaik-baiknya tak perlulah buat lagu tu. Baik balik gosok anak, gosok bini, ataupun gosok ibu bapa, banyak lagi benda yang boleh gosok. Baik. Wallahu a'lam. Hukum seorang wanita yang dalam iddah kematian suami, adakah boleh keluar mengundi? Baik. Jadi pada asalnya, perempuan yang kematian suami, dia mesti kena duduk di rumah. Dan hak yang lebih penting lagi, dia bermalang di rumah suami dia. Hak yang dia suami dia mati di rumah tersebut. Jadi, boleh dia keluar pada siang hari untuk hajat dia, antara hajatnya bekerja. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabiah kematian suami. Nama dia berlupa. Dia ada kebun. Dia pun tubik di kebun dia, tiba-tiba ada sahabat nampak. Sahabat tu marah. Dia pun kebawa kepada Rasulullah, Rasul mengizinkan dia pergi kebun dia. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, boleh perempuan yang beredah keluar untuk bekerja, kerana kerja saat itu termasuk dalam hajat. Jadi kalau hajat keperluan untuk dia keluar, maka boleh dia keluar. Jadi mengundi ni dia termasuk dalam kewajipan bagi setiap rakyat di dalam negara kita. Warga negara, antara kewajipan dia adalah keluar mengundi. Baik, jadi perempuan yang dalam iddah dia boleh keluar mengundi. Tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak boleh dia pakai pakaian hak lawa, berhias, solat, itu tak boleh. Tak boleh. Apa nak goda SPR ke buat dia? Tak boleh, itu tak boleh. Jadi maksudnya dia kena jaga penampilan dia. Dia kena ingat dia keluar ni hanya untuk menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang warga negara Malaysia membuang undi. Sekadar tu. Apa tu pakaian dia kena jaga, pergaulan dia juga dia kena jaga. Okey.
mengundi dengan menunaikan umrah, manakah yang lebih utama? Ha, ditanya. Mengundi dengan menunaikan umrah, manakah yang lebih utama? Yang pertama sekali kita kena faham, umrah ni dia ada dua. Ada umrah sunnah, ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Umrah wajib adalah umrah kali pertama. Umrah sunnah, okey, umrah sunnah adalah umrah kali kedua dan berikutnya. Okey, kita kena faham dulu. Jadi umrah ada hak yang wajib, ada hak yang sunnah. Kewajipan umrah bagi orang hak yang mampu, ulama berbeza kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah kewajipan mudayyak. Pandangan yang kedua mengatakan kewajipan muwassa. Apa ni mudayyak? Bila wajib, mungkin lagi lalu. Jadi tunggu-tunggu dah. Dan ada pandangan yang kedua mengatakan kewajipan umrah adalah kewajipan muwassa, luar. Maksudnya wajib hari ni cukup dah piti, bukan mesti hari ni. Bulan depan pun apa? Bulan depan pun apa? Bulan depan pun apa? Baik. Jadi pandangan mazhab Imam Syafi'i, kewajipan haji dan umrah adalah wajib muwassa, bukan wajib mudayyak. Ketika siapa masa waktu mengundi? Baik. Siapa masa waktu mengundi? Kita kena tengok pula. Jadi maksudnya hak saat ni hukum umrah kita tahu dah. Hukum mengundi kita tahu. Sebab kita nak buat kita akan buat pertimbangan selepas daripada kita tahu hukum mengundi, kita tahu hukum mengerjakan umrah. Maka kita akan buat dia pertimbangan. Kita akan buat pertimbangan. Kita buat pertimbangan mana hak yang lebih kuat tuntutan antara dua perkara tersebut. Barulah kita akan dapat mengeluarkan jawapan. Okey, mana hak yang lebih jamin di antara buat umrah dan mengundi. Baik. Jadi sebenarnya hukum mengundi sendiri pun dia kita tidak boleh letak satu hukum. Bukan kita kena letak beberapa hukum. Kita tidak boleh letak dia satu hukum. Bukan boleh kita letak beberapa hukum. Sebab dia sebab kadang-kadang melihat kepada calon hak yang berlawang itu sendiri. Maksudnya boleh kita tengok beberapa sudut. Ala kulli halnya, kesimpulannya, okey, kewajipan kita sebagai rakyat untuk keluar mengundi, dan mengundi ni ada perkara-perkara tertentu punca daripada sumbangan kita, hal-hal yang berkait dengan agama Islam boleh dilaksanakan di tempat kita kalau sekiranya kita mengundi sebagai contoh, maka itu juga penting. Okey, lepas tu mengerjakan umrah juga tuntutan agama, tapi tuntutan mengerjakan umrah adalah tuntutan hak yang luar, maksudnya bukan segera. Maka sebaik-baiknya kita buat dua-dua perkara daripada kita buat satu perkara. Kita boleh faham ke tak? Maksud sebaiknya kita buat dua perkara daripada kita buat satu perkara. Okey, boleh faham? Kita buat dua perkara. Maksudnya mengundi pun kita mengundi, umrah pun kita umrah. Melainkan, okey, melainkan. Adalah melainkan kita buat pengecualian. Melainkan tempat kita hak berlawang saat itu, hak yang bertanding saat itu. Benda contoh sebahagian daripada tempat di Sabah sebagai contoh, sebagai tempat di Sarawak sebagai contoh, hak yang bertanding saat ni tu si A menang ke si B menang ke sama je. Tak ada berubah benda pun. Okey, hak tu masalah lain. Jadi secara ringkasnya boleh kita buat dua tuntutan, kenapa kita hanya nak pilih satu sahaja? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah hukum imam wirid kuat ketika masih ada makmum sedang solat? Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat duduk dalam masjid Rasulullah. Tiba-tiba ada sebahagian daripada sahabat baca Quran dengan nyari, dengan kuat. Maka Rasulullah selok tabir dia, tabir tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid, Rasulullah selok tabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada sahabat yang baca kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang di kalangan kamu sedang bermunajat dengan Tuhan ni, jangan mengganggu orang lain. Jadi kalau nak baca Quran, janganlah baca dengan suara yang kuat menyebabkan terganggu orang lain. Okey. Jadi kalau baca Quran, Rasul larang ketika ada orang sembahyang untuk mengelak daripada terganggu orang sembahyang. Sama juga imam, dituntut kepada imam ketika lepas daripada dia sembahyang, kalau ada orang yang makmum masbuk,
dia kena rendahkan suara dia ketika berwudhu. Kalau sekiranya dia meninggikan suara sehingga kan mengganggu orang yang tengah sembahyang, suara dia adalah kuat, bahan speaker pula. Kak Wang ni nak habis satu rakaat tu, dah habis. Mereka kena tu imam selesai amin dulu. Sebab dia dah tak habis Fatihah sama. Ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillah. Tu kau tak habis Fatihah, terganggu. Maka hak tu hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Nah, jadi ambil sendiri, mempesanglah beberapa orang tu imam tu imam. Nah, kalau hamba benda dijemput untuk diberi menjadi ahli panel kepada para-para imam dan tikam di bawah jabat agama, hamba pernah dijemput lah. Antara benda yang kita pesan benda masalah ni. Nah, jadi tu imam kena ingat wiri tidak menjadi masalah lepas daripada sembahyang, bahkan di sana ada wiri-wiri yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama kena berhati-hati kerana benda kerana bimbang mengganggu orang yang sedang sembahyang. Baik. Seterusnya, adakah makmum masih boleh meneruskan bacaan iftitah sedangkan imam mula membaca Al-Fatihah, ataupun makmum berhenti dengan dan dengar Fatihah imam, ataupun makmum terus berhenti dan dengar Fatihah imam? Doa iftitah sunat kita baca. Sunat kita baca. Doa iftitah sunat kita baca. Walaupun tu imam baca Fatihah dah, masih lagi dituntut kita baca doa iftitah. Baik. Seterusnya, bagaimana memilih pemimpin dalam Islam? Ha. Ini soalan betul lah. Soalan dekat dengan pilihan raya kan. Bagaimana memilih pemimpin dalam Islam? Ini penting soalan yang lagu ni, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, kita orang Islam, orang Islam kita nak pilih pemimpin, kita kena pilih pemimpin yang ingin menjaga agama kita. Mana-mana pemimpin yang nak menjaga agama kita, bukan hanya dengan mulut, bukan dengan perbuatan, pemimpin tersebut kita pilih. Dan yang pertama, yang keduanya, pemimpin yang akan dilantik, dia akan mentadbir negara. Atau akan mentadbir negeri. Maka antara pemimpin yang perlu kita kena pilih adalah pemimpin yang pandai mentadbir negara dan negeri. Okey, hak tu jelas. Tak payah panjang-panjang. Dari panjang-panjang, itu jelas saja. Baik. Kawan saya telah menggunakan kapalnya untuk upacara ibadah orang kafir. Dia membawa berhala dan peralatan ibadah orang kafir. Apakah hukumnya? Apakah hukum upah yang dibayar kepadanya? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah saling membantu di atas kebaikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam hal dosa dan benda yang dilarang oleh agama. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi permusuhan dosa, hak tu jangan sekali-kali saling bertolong-menolong. Jadi kalaulah ada upacara penyembahan berhala di atas benda di atas kapal kita, maka tidak boleh kita benarkan. Dan kalau kita mencari duit melalui perkara tersebut, duit tidak berkat. Jadi kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di atas tempat kita. Hal itu sebenarnya tidak dibolehkan. Upah yang kita dapat juga tidak halal. Upah yang kita tidak dapat tidak halal. Arak. Arak tu dah sebesar dah. Allah Subhanahu wa taala laknat arak. Tapi kalau nak banding dengan syirik, mana lebih besar? Lebih besar syirik lagi. Arak, Allah Subhanahu wa taala melaknat peminum arak. Kita tak hidup. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemenguh buat arak. Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang bawa, orang yang dibawa. Semuanya Allah Taala maksud dia, semua yang terlibat dengan arak Allah Taala laknat. Arak ni dosa banding, kalau nak banding dengan syirik adalah dosa masih kecil lagi. Dosa kecil lagi. Oh, dosa besar. Tapi kalau nak banding dengan syirik, masih lagi dosa kecil. Kalau nak banding dengan syirik, tu pun hampir yang terlibat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bab-bab lagu ni jangan kita terlibat. Bab-bab lagu ni jangan kita terlibat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang seperti ini. Kita ada 7 soalan tapi kita tak baca semua sekali lah. Kita pilih-pilih je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum bersentuhan dengan kanak-kanak perempuan yang belum balik? Apakah batal wuduk? Nah, jadi soalan ni umum.
apakah hukum bersentuhan dengan kanak-kanak perempuan yang belum balik umur? Sebab kanak-kanak perempuan mungkin anak kita, mungkin anak dara kita, mungkin orang suku Sakak. Maksudnya soalan umum. Jadi hukum dia berbeza. Dengan anak kita tak ada masalah, dengan anak dara kita tak ada masalah, dengan mahram kita tak ada masalah. Jadi soalan umum lagi ya. Jadi kita fahamlah, soalan dia merujuk kepada bukan mahram. Hukum bersentuhan dengan kanak-kanak perempuan yang belum balik, adakah batal wudu? Batal wudu apabila cukup syarat dia. Kalau tak cukup syarat ni, tak batal wudu. Batal wudu yang pertamanya adalah bersentuh kulit dengan kulit tanpa berlapis. Okay. Kalau bersentuh tidak kulit dengan kulit, contoh sentuh tangan dia tapi dia pakai baju, itu tak batal wudu. Bersentuh kulit dengan kulit tanpa berlapis. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, budak perempuan saat ni itu telah sampai kepada hak syahwat. Maksudnya besar dah, walaupun tak balik. Contoh kita kata umur 10 tahun dah, tak balik lagi. Contoh je, umur 10 tahun. Atau 9 tahun, kau jenis. Jenis kaka kasar sikit. Itu batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa kedua-duanya tanpa ada hubungan mahram, tanpa berlapis, ia membatalkan wudu. Baik. Itu hukum dia. Kedua, ketika sembelih lembu ada darah terpercik ke baju. Selepas itu kita solat menggunakan baju yang terkena darah lembu. Adakah sah solat kita? Apakah hukum makan budu yang diproses tanpa membuang perut ikan bilis? Okay, kita ada dua soalan di sini. Masalah masa kita sembelih lembu ngecik darah. Darah lembu yang ngecik di baju kita, kita tak basuh pakai wak semayang gitu je dengan darah tersebut. Soalannya, sah tak semayang kita? Kalau kita nak tengok kepada pandangan yang lebih luas lah, pandangan hak yang lebih luas, ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan sah kerana dimaafkan. Namun kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, kena tengok. Kena tengok lagu mana. Kalau tadi kita kata sah, sikit ke banyak ke sah, atau pandangan sebagian ulama. Sebagian yang lain melihat, kalau sekiranya sikit, tak ada masalah. Sikit. Banyak ni, dua titik je, tiga titik sikit je tu. Oh, tu tak ada masalah. Kalau banyak, tak boleh. Kerana darah termasuk dalam najis. Darah kalau sikit dimaafkan, kalau banyak, tidak dimaafkan. Penuh eh, darah eh. Oh, penuh darah. Allahu Akbar. Penuh darah. Okey, waktu tidak dibolehkan. Tidak sah sembahyang. Apakah hukum makan budu yang diproses tanpa membuat perut ikan bilis? Dia perut ikan bilis sendiri. Kita jawab dengan pandangan yang lebih luas. Perut ikan bilis, darah ikan. Ulama berbeza pandangan. Ada setengah ulama kata darah ikan suci, ada setengah ulama kata darah ikan najis, ada setengah ulama kata perut ikan suci, ada setengah ulama kata perut ikan najis. Okey, atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, perut ikan dia termasuk dalam najis. Darah ikan juga termasuk dalam najis. Cuma kalaulah ikan tu kecil, payah untuk buang perut, maka dimaafkan. Jadi makan budu dibolehkan, tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Malaikang dia bahang ikan besar-besar nak, tak buang perut, pakai sumbak gitu je. Maka tu tidak dibolehkan. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Orang tanya pun, makan budu jak kecil lagi. Pala ni pun makan budu eh. Kalau abang kata tak boleh pun tetap makan kau eh. Okay. Suami saya telah menceraikan saya dengan talak satu. Dalam tempoh iddah dia bersetubuh dengan saya tanpa melafazkan rujuk. Apakah hukumnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya haram. Jadi dia cegah bini dia dalam satu todok. Jadi apabila dia cegah bini dia satu tolak, selama mana bini dia berada dalam iddah, kalau nak bersetubuh dengan bini dia, dia kena rujuk bini dia. Rujuk ni, dia ada dua pandangan. Yang pertamanya, adakah rujuk boleh dengan perbuatan ataupun tidak? Mazhab Imam Syafi'i mengatakan rujuk dengan perbuatan tak boleh, mesti dengan perkataan. Tapi sebahagian daripada ulama mengatakan boleh rujuk dengan perbuatan. Kalau di ajak bini subuh saat itu dikirakan rujuk dengan perbuatan. Okey, sah mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, tapi ini bukan mazhab Imam Syafi'i. Ini pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi. Mengatakan sah rujuk dengan
perbuatan. Mazhab Imam Syafi'i dah boleh. Mesti kena rujuk dengan perkataan. Baik, kalau dia tidak rujuk, senyap aja tak mau cakap. Lepas daripada cegah tak mau cakap, baru dua. Ha, main tidur seorang duk teringat ke bini, tidur seorang teringat ke bini. Dah, pergi kedai kopi. Dah, lepas daripada cegah dengan bini tu, bini duduk rumah, dia pergi kedai kopi. Bahan tu Kak Ali je. Ha, pagi tu Kak Ali, tengah hari tu Kak Ali, tak habis main. Senyap aja, pergi subuh dengan bini. Hukum dia adalah haram. Tidak dibolehkan. Baik. Mana lagi? Ada kawan saya menjual sebuah handphone kepada saya. Dia kata handphone tu dia punya, tapi saya ragu-ragu. Namun dia meyakinkan saya bahawa handphone itu memang dia punya. Saya bersetuju untuk membelinya. Setelah saya periksa handphone tersebut, ada gambar-gambar orang lain, tak ada satu pun gambar dia. Jadi saya syok, handphone tu bukan milik dia. Apakah hukum saya membeli handphone tersebut? Saya memang saya beli handphone curi. Apa yang perlu saya buat? Okey. Jadi sekarang ni kita, kawan kita, dia jual handphone kepada kita. Dia kata handphone dia. Tapi kita lepas daripada kita beli, kita cek saat itu, tak ada gambar dia. Mana siapa ada handphone dia? Mana siapa walaupun tak ada gambar dia? Kau mana? Orang jual ke dia? Orang jual. Ia tak semesti kita ni beli handphone dengan orang, kita takat gambar kita, tak semesti. Ada orang jual handphone. Oh, ambo nak guna meeting ni. Ambo jual handphone saya. Kedemer boleh tau. Woi, ambo tak boleh beli handphone ambo dia dah tau. Ada 2-3. Kosa pun nak ekak tau. Tolong lah. Lepas tu kita pun beli. Kita beli nak buat apa dia. Jual pula kau orang. Kita dah nak takat gambar kita lagi. Kita jual pula kau orang. Kita nak gambar pun kita beli. Kita kata hak kita. Betul dah. Maksudnya, orang hak yang jual kepada kita kalau gambar, itu adalah handphone dia. Bukan dia curi. Dan kita tengok zahir dia saat ni tu bukan kaki curi, maka tak ada masalah, boleh kita beli walaupun kita waswas. Boleh kita beli, tak ada masalah. Baik, melainkan kalau orang tu mata merah, punggung pun tak monggeng pun tak ada, kuruh kering, kaki nisak, main headset mahal pula nak jual kita, jual murah pula, tu tak payah, tak boleh belilah. Sebab maksudnya tanda-tanda bukan telefon dia tu kuat. Kalau tadi tu kawan kita. Dah kawan ni, takkan kita nak kawan saya ngisak? Kalau kawan dengan saya ngisak, kita pun tak nak percaya mana kot lah. Jadi, kawan kita, kalau kita kenal dah. Cuma kita nak tengok gambar, tak ada gambar dia. Tak ada gambar orang. Mungkin dia saat ni tu, orang wi ke dia, ataupun orang dia beli dengan orang lain. Maksudnya banyak lah. Sebab-sebab yang boleh jadi, telefon itu menjadi milik dia. Jadi boleh beli. Kalau tak berguna gini, beli-beli wi gambar. Ha, gitu, mudah je. Okey. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'da wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.